Hai, jumpa lagi kita dalam channel saya, Ayak Bidik Channel. Hari ini saya ingin membuktikan ini dia kasam saya buat hari tu. Jadi saya nak masak dia hari ini bersama dengan campur dengan bubuk ketiban ataupun rebung. Rebung. Ini saya beli kat Megaria tadi ni. Pasar tamu Borneo, pasar Borneo. Bahan lain saya pakai, kita ada bawang putih, bawang merah dengan halia. Nanti kita iris-iris ya. Ini basic dia. Dan ini babi kasam dia. Kasam baboy. Ini lebih kurang rasa 5 hari ya. Tak sampai seminggu pun tak tahan ni. Hasil meliur-meliur saja tengok dia dekat bilik tu. Lalu-lalu tengok dia, lalu-lalu tengok dia, dia memang rasa masuk ni. Masak ni. Okey, jom kita bersih potong dulu. Lepas tu kita mula masak lah ya. Lebih on lah. Betul. Okey, jom kita mula masak. Ini bahan kita dah potong-potong. Kita hiris-hiris macam ni lah. Okey, kita masukkan minyak. Hidup api dulu. Masukkan minyak sesikitnya ya. Secukupnya, sesikitnya. Sikit je lah. Sebab lemak pekasam babi dah banyak ni. Tebal-tebal lemak. Lemak air. Satu keping ni dah cukup dah. Lauk makan tengah hari. Makan lemak ni. Okey, kita masukkan bahan dia. Cili ni nanti lah. Kita masukkan yang bawang merah, bawang putih dengan halia ya. Okey guys, kita duduk guys. Tunggu bawang ni. Bawang kita kuning sikit nanti. Kita masukkan kasenya. Okey, bawang kita dah kuning sikit ni. Masukkan pekasam baboy. Kita test kasam kita buat hari tu. Ini dia kasam kita. Mantap tak kebat. Manis. Kaya ke siap. Bau ya. Menyelusup kalbu. Bau pekasam ni. Haruman kasam ni. Kalau 5 batu. Ada lagi bau dia ni. Yalah, tunggu dia mengeluarkan minyaknya sendiri nanti. Kita masukkanlah rebung tu. Ataupun cili ni. Dipotong gitu. Betul guys. Lebih off. Sebelum tu kita masukkan air dulu lah. Untuk memasakkan babi ni ya. Kita akan masuk air sikit. Biar babi ni lembut sikit. Daging dia. Yang tepat. Okay, setuju guys. Kita tunggu air ni sudah hilang. Sebab kata it just bell. Baru kita masukkan dalam bahan dia. Setuju guys, lebih on. Ini dah kasam babi kita tadi. Dan dah masak lah. Kita masukkan cili. Biar rasa pedas-pedas sikit. Ingatkan tak masuk cili tadi. Kenapalah sikit-sikit tu. Tak pedas sangat pun. Semua orang boleh makan. Okay, masukkan rebungnya. Ataupun. Ini kipan. Tubau. Dah kipan. Kita tahu rasa-rasa tu. Yang ini kita tak payah pakai garam tau. Sebab ni dah nama dia pun dah kasam. Jadi kita pakai Ajinomoto sahaja ya. Masukkan Ajinomoto ya. Masukkan Ajinomoto saja. Garam tak payah. Okay. Okay, masak pakai saya. Wah! Ya. Atau! What happened? Abun bilon urus saya mana? Terima kasih. Yalah, tunggulah masa 5 minit macam tu masak ni. Ya. Nanti kita merasa dia. Kita bawa Anas ni. Anas Iqbal rasa ni. Anas Iqbal Haji Hidup lah. Nanti saya bawa dia berasa masakan Dayak ni. Okay, itu guys, lebih off. Ini dah masakan kita, pasang kita dah masak. Kita padang api. Angkat ya. Kita merasa lah. Kuah je lah ya. Anas Iqbal, kiss. Nyamai Anas Iqbal. Ok,
Okey. Kita letak ke sini. Kasam dia ni. Oh, dah lemak ban. Ini dia lah masakan kita anas kebal hari ni ya. Kalau anas kebal nak merasa dia, silalah datang sini. Masakan Dayak ni. Datang ke studio Babylon ni. Saya tunggu pada datang sini. Dengar tak anas kebal? Anas Iqbal Haji Duk tu. Okey. Kita jumpa Papa Country. Jangan lupa like, comment and subscribe channel saya. Love you all. Love you Anas Iqbal juga. Mwah. Guys. Berapa macam jenis? Berapa ni? 1 2 3 4 5. 5 lauk guys. Macam-macam ada. Yes. Baik. Awak akan ngambil orang. Udah 2 malam udah. Ya. Yes, what you want? Soda. You want soda? Yes. Go take it. Where is glass? Take your glass. Ah, bre ya, okay. Take your glass. Wow, special. Makan dengan chopstick ya, kawan. Ya. Ini cukup senang dan mudah makan. Okay. Guys. Nyapu keluar, Marco. Big show. Nyapu keluar. Ih, Maluku. Hai. Nyapu beluak besok. Kadang-kadang kita nyapu beluak tuh, kadang-kadang untung ke. Kadang-kadang rugi. Sampai mayuah tak lawak mayuah. Siapa yang makan rumpa sok ke dah? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bye.